Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bertemu di seri kajian tasawuf Kitab Al-Hikam yang beberapa minggu terakhir ini sering cuti karena masalah kesibukan pribadi. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Kitab Al-Hikam, pengarang syarah, termasuk seluruh guru-guru para alim ulama yang telah berjasa membimbing kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyati shalihah sanilai al-fatihah. Ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para sahabat dan para pemirsa di mana pun berada, kita mulai membahas kalam hikmah pada malam hari ini. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, min alamatin najahi fin nihayat arruju'u ilallahi fil bidayat. Yang artinya adalah sebahagian dari tanda-tanda berhasil di akhir suatu urusan, kembali kepada Allah pada permulaan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya bersinar, maka kesudahan atau akhir urusannya juga akan bersinar atau bercahaya. Jadi dua inilah kalam hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah memberi inayah kepada kita semua sehingga bisa mengikuti kajian ini sampai akhir. Min alamatin najahi fin nihayat arruju'u ilallahi fil bidayat. Sebahagian dari tanda-tanda keberhasilan atau kesuksesan di akhir, pada tahap akhir dari suatu urusan, adalah kembali kepada Allah pada tahap permulaan. Jadi kajian kita pada malam hari ini sebetulnya masih berkaitan dengan kajian kita sebelum ini, di mana kita ulang sedikit pembahasan kita sebelum ini.
Sebelum ini pengarang mengatakan bahwa jika kita ingin hajat kita, keinginan kita tercapai, maka hendaklah meminta tolong kepada Allah. Di belakang, apabila kita menginginkan sesuatu dan kita mencarinya dengan Allah, maka insya Allah kita akan mudah mencapainya. Tetapi kalau kita mencarinya dengan diri kita sendiri, maka kita akan sukar mencapai hal tersebut. Jadi karena itu di awal setiap pekerjaan kita dituntut untuk minta tolong kepada Allah. Memohon inayah dari Allah. Nah, ini masih berkaitan dengan pembahasan tersebut. Jadi di sini pengarang seolah-olah, ini seolah-olah ilmu ramalan. Apa itu ramalan? Memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Jadi ini bukan ramalan yang seperti ilmunya para tukang ramal, tidak. Tetapi hanya akhir suatu urusan bisa dilihat atau bisa diketahui indikasinya berhasil atau tidak. Kita lihat di awal pekerjaan. Jadi tanda-tanda. Kata orang Minang, pepatah Minang mengatakan, cewang di langi, tando kapane. Rabak di hulu, tando kahujan. Itu hanya tanda-tanda, bukan pasti. Nah, di sini juga pengarang mengatakan, kalau kita ingin mengetahui tanda-tanda seseorang itu sukses dalam urusannya, bisa kita lihat di awal pekerjaan, di awal urusan. Kalau di awal pekerjaan tersebut, di awal urusan tersebut, seseorang kembali kepada Allah, artinya ingat Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka itu pertanda bahwa di akhir, pada tahap akhir urusan tersebut, urusan tadi akan sukses atau berhasil. Tetapi sebaliknya, jika di awal urusan tersebut seseorang lupa atau lalai terhadap Allah, dia tidak ingat Allah sama sekali. Dia tidak memohon pertolongan bantuan dari Allah. Dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Mengandalkan kecerdasan otaknya. Mengandalkan ilmunya. Mengandalkan strateginya. Maka itu suatu pertanda bahwa ia tidak berhasil di tahap akhir dari urusan tersebut. Kita lanjutkan. Faman sahaha bidayatahu birruju' ilallahi wa tawakkal alaihi wal isti'anatu bihi. Wal isti'anati bihi ayyusilahu ilaihi la ala a'malihil ma'lulah najaha finni fi nihayatihi. Maka barang siapa yang mensahihkan, yang memastikan permulaannya dengan kembali kepada Allah dan bertawakal atau berserah diri kepada Allah dan memohon pertolongan dengan Allah agar Allah menyampaikannya kepadanya, tidak
atas amalnya seseorang tadi yang ma'lulah. Apa itu amal yang ma'lulah? Amal yang ada penyebabnya, amal yang tidak ikhlas. Maka insya Allah seseorang tadi najaha fi nihayati, dia akan berhasil dalam pada tahap akhir. Jadi dalam konteks yang khusus, dalam konteks ilmu tasawuf, apabila di awal perjalanan seorang murid, dalam awal perjalanan menempuh jalan spiritual, dia memastikan di tahap permulaan tadi, dia kembali kepada Allah, bertawakal, menyerahkan dirinya kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, agar Allah menyampaikannya sampai kepada Allah. Artinya, agar Allah menyampaikan pengetahuannya sampai kepada Allah. Dengan kata lain, agar Allah menyampaikannya kepada ma'rifatullah. Dan kemudian murid tadi tidaklah minta tolong atau mengandalkan amalnya. Dia merasa yakin bahwa dia tidak akan sampai kepada Allah disebabkan oleh amal ibadahnya. Maka insya Allah, sang murid tadi sampai. Ai hasilalahul wusul. Hasilalahul wusul. Maka hasilah bagi si murid ini sampai kepada Allah. Jadi seorang salik, seorang murid, seorang pengamal tasawuf, seorang penempuh jalan spiritual, tujuan akhirnya atau nihayah dari perjalanannya tadi adalah ma'rifatullah. Sampai pengetahuannya kepada Allah. Mencapai makam ma'rifah. Maka orang Minang mengatakan, kok bajalan harus mesti sampai ke batas? Kalau balai mesti sampai ke pulau. Kalau berlayar harus sampai ke pulau. Kalau berjalan mesti sampai ke batas. Artinya seseorang itu harus mencapai apa yang dicita-citakannya. Jadi kalau kita ingin mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, maka resepnya adalah kembali kepada Allah pada tahap awal. Jadi walaupun ini secara khusus disebutkan oleh pengarang berkenaan dengan ilmu tasawuf, tapi ini bisa kita kiaskan, kita analogikan kepada seluruh urusan pekerjaan duniawi. Seseorang yang ingin sukses dalam berdagang misalnya. Di awal dia mulai berdagang, di awal dia membuka usaha, kembali dulu kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan mohonlah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita akan berhasil tidak disebabkan oleh daya dan upaya kita, oleh kecerdasan kita, oleh teori kita, tetapi kita berhasil semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para sahabat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wa umina 'alaihi minar ruju'i minat tariq. Dan seseorang tadi insya Allah dijamin dia akan selamat, dia tidak akan kembali dari perjalanan.
Jadi dia seorang yang menempuh jalan spiritual ini, seorang pengamal tasawuf, apabila dia kembali kepada Allah di awal perjalanan, insya Allah dia tidak akan berpatah balik. Dia tidak akan kembali sebelum dia mencapai apa yang ditujunya, yaitu wusul kepada Allah, ma'rifatullah, sampai pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yusahih dzalika bima dzakarnahu in qata'a wa raja'a min haitsu ja'. Dan barang siapa yang tidak mensahihkan, yang tidak memastikan yang demikian, yang hal itu dengan apa yang telah kami sebutkan, in qata'a wa raja'a min haitsu ja'a, seseorang tadi akan terputus dalam perjalanannya dan dia akan kembali sebagaimana ia berangkat tadi. Jadi dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dia akan berpatah balik. Jadi dia tidak sukses atau berhasil dalam perjalanannya. Qala ba'dul arifin man zanna annahu yasilu ilallahi bighairillahi quti'a bih. Berkata sebahagian orang arif, barang siapa yang mengira bahwa dia sampai kepada Allah dengan selain Allah, maka dia akan terputus dalam perjalanan. Jadi jangan kita mengira bahwa kita bisa sampai kepada Allah disebabkan oleh selain Allah. Dengan kata lain, hanya Allah yang bisa menyampaikan kita kepadanya. Karena itu ketika seorang tokoh sufi abad ketiga Hijriah yang bernama Zunnun al-Misri, ketika beliau ditanya, kaifa arafta rabbik, bagaimana anda bisa mengenal Tuhan anda, Zunnun menjawab, araftu rabbi bi rabbi, saya bisa mengenal Tuhan saya karena Tuhan saya, laula rabbi la araftu rabbi, kalaulah tidak karena Tuhanku, aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Jadi kita bisa mengenal Allah, kita bisa mencapai ma'rifatullah hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Wa man ista'ana 'ala ibadatillahi binafsih wakala ila nafsih. Barang siapa yang memohon pertolongan atas beribadat, atas menyembah Allah dengan dirinya, maka Allah menyerahkan dirinya kepada dirinya. Jadi ada orang yang tidak memohon pertolongan Allah dalam beribadah, tidak memohon pertolongan Allah agar Allah menyampaikan dirinya kepadanya, tetapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jadi ini arti dari minta tolong kepada diri sendiri, artinya adalah hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia yakin dengan dirinya, dia yakin dengan kemampuannya, maka wakala ila nafsi, Allah akan menyerahkan dirinya kepada diri sendiri. Seolah-olah Allah berkata, silakan kamu coba kalau kamu mampu. Silakan kamu coba kalau kamu bisa. Maka tentu kita manusia adalah insan yang lemah, makhluk yang lemah.
Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Thumma qala, kemudian Ibnu Athaillah berkata, man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar permulaannya, maka bersinar juga akhir atau tahap akhir dari urusannya. Jadi kalam hikmah ini bisa kita tafsirkan maknanya mendukung atau memperkuat kalam yang di atas, yang sebelum ini. Artinya apa? Apabila di awal urusan kita itu bersinar, artinya apa? Kembali kepada Allah. Di awal urusan, di awal pekerjaan kita ingat Allah, kita kembali kepada Allah, kita mohon pertolongan Allah, itu artinya awal urusan kita bersinar. Maka insya Allah akhir dari urusan kita tadi juga akan bersinar, yaitu kita berhasil, kita juga sukses. Nah, ini makna yang pertama. Jadi kalau kita ambil hikmahnya kalam ini, inilah hikmahnya Allah mewajibkan kita sholat di awal malam dan di awal siang. Sholat maghrib itu adalah awal hari dalam Islam. Jadi kalau besok adalah hari Sabtu, awalnya adalah berawal dari setelah terbenamnya matahari pada waktu maghrib tadi. Jadi waktu maghrib adalah awal hari. Kemudian Allah mewajibkan kita untuk sholat subuh, itu adalah awal dari siang harinya esok hari. Jadi kalau kita udah sholat maghrib, berarti awal hari kita sudah bersinar. Di awal hari kita menghadap Allah. Di awal hari kita kembali kepada Allah. Di awal hari kita sudah zikir, ingat kepada Allah. Begitu juga di waktu subuh. Kalau kita sholat subuh tepat pada waktunya, berarti kita sudah mengawali hari siang besok dengan bercahaya. Siang hari kita besok sudah bersinar. Kenapa? Karena di awal siang kita menghadap kepada Allah, melaksanakan sholat subuh, sholat sunat fajar, kemudian kita berzikir, kemudian kita membaca Al-Quran. Nah, ini hikmahnya Allah mewajibkan kita untuk beribadah di awal malam dan di awal siang. Jadi boleh kita kiaskan kepada yang lain, kalau kita ingin sukses di setiap urusan kita, setiap pekerjaan kita, maka di awalnya kita harus ingat Allah, mohon pertolongan Allah. Karena itu kita disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan yang baik harus lebih baik kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu hikmahnya dari segi tasawuf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita ingat kepada Allah. Berarti kita memulai pekerjaan tadi dengan kembali kepada Allah. Dengan kembali kepada di awal pekerjaan, mudah-mudahan pekerjaan kita tersebut, urusan kita tersebut berhasil dan sukses. Itu makna yang pertama. Kemudian pengarang syarah memberikan tafsiran yang lain. Tafsiran yang kedua. Man asrakat bidayatuhu, barang siapa yang permulaannya bersinar,
bi an ammara awqatahu bi anwa'it ta'at wal aurat, bar dengan bahwa dengan cara apa? Dengan cara seseorang tadi mengisi waktu-waktunya dengan bermacam-macam, dengan beraneka ragam ketaatan, ibadah dan wirid. Wa sabara ala zalika kullal mubasarah, dan ia membiasakan ketaatan tersebut, membiasakan wirid tersebut. Asyrakat nihayatuhu, maka akhir dari urusannya juga akan bersinar. Bi ifadatil anwar, dengan berlimpahan nur. Wal ma'arif alaihi, dan ma'rifat ke atasnya. Wa zawal kadurat, dan hilangnya kekotoran-kekotoran nafs, kekotoran-kekotoran jiwa. Wa kaduratin nafs al ha'ilah bainahu wa baina maulahu, yang menghijab antara dirinya dan Tuhannya. Ala wajihi atam, dengan bentuk yang sempurna. Wa aqsuhu bi aqsihi, dan apabila sebaliknya maka hasilnya juga sebaliknya. Jadi tafsiran yang kedua dari kalam ini adalah, siapa yang di awal, pada tahap awal perjalanannya, pada tahap awal dia menempuh jalan tasawuf, pada tahap awal dia memasuki ilmu tasawuf, dia mengisi waktunya dengan bermacam-macam ketaatan, dengan beraneka ragam ibadat, dengan salat sunat, puasa sunat, zikir, dan lain sebagainya, maka insya Allah nanti dia akan menuai hasilnya. Dengan Allah melimpahkan nur ke dalam rohaninya, Allah memberikan ma'rifah, Allah menghilangkan kekotoran-kekotoran jiwanya. Tetapi kalau seandainya seseorang tadi sebaliknya, di awal dia masuk ilmu tasawuf, dia menjadi seorang yang pemalas, malas ibadah, malas melakukan ketaatan, malas mengerjakan atau melaksanakan ibadah sunat, maka di akhir, di tahap akhir perjalanannya nanti, dia juga akan mendapatkan kegelapan. Artinya, dia tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan dari perjalanan spiritual tadi. Faman kana qalilul ijtihad fi bidayatihi lam yahsulu lahu israk fi nihayatihi. Barang siapa yang sedikit kesungguhan, jadi dia kurang bersungguh-sungguh pada tahap awalnya, maka dia tidak akan mendapatkan israk. Lam yahsul lahu israk fi nihayatihi. Maka tidak hasillah baginya israk, yaitu sinar bercahaya pada tahap akhir dari perjalanannya. Walau farada annahu futiha alaihi kana ala wajhi ad'af min ghairi. Dan seandainya seseorang ini dibukakan makrifah baginya, karena ala wajhi ad'af, dia akan mendapatkan hasil yang sedikit lebih sedikit atau lebih
agak kurang berbanding dengan teman-temannya yang lain. Ini tentu sesuai dengan kesungguhan kita, sesuai dengan usaha kita. Jadi orang mengatakan ikhtiar itu atau usaha itu tidak mengkhianati hasil. Kalau orang yang kesungguhannya 100%, insya Allah dia juga akan mendapatkan hasil 100%. Tapi kalau kesungguhannya hanya 50%, maka dia juga akan mendapatkan hasil 50%. Jadi ini dalam konteks ilmu tasawuf. Kalam ini bisa kita analogikan kepada konteks yang lebih umum atau yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam urusan duniawi, ini juga bisa kita aplikasikan. Ini contohnya apa? Seseorang yang rajin dalam belajar, maka insya Allah nanti dia akan mendapatkan nilai yang tinggi ketika ujian. Seseorang yang rajin dalam berusaha, berdagang contohnya, dia juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ini yang dikatakan oleh pepatah, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Jadi ini sudah merupakan yang umum yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, maka pada tahap awal kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus rajin, kita harus tekun. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka insya Allah kami akan menunjuki jalan kami. Jadi kita berikhtiar, kita berusaha, Allah akan memberikan inayah, membimbing kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ini juga bisa kita analogikan, kita aplikasikan dalam konteks kehidupan kita beragama antara kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia boleh kita lihat sebagai bidayah atau permulaan. Sedangkan kehidupan akhirat kita lihat sebagai an-nihayah atau akhir dari perjalanan hidup manusia. Setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan, menginginkan keselamatan di akhirat. Maka jalan satu-satunya adalah mari kita jadikan kehidupan dunia kita ini bersinar. Jadi kalau kita aplikasikan kepada kehidupan dunia dan akhirat, barang siapa yang kehidupan dunianya bersinar, maka insya Allah kehidupan akhiratnya juga bersinar. Kalau kita tanya setiap manusia yang beriman, pasti menginginkan selamat, keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat. Tetapi kalau kita lihat dari perilaku manusia, dari tingkah laku manusia, tidak semua orang menginginkan kehidupan yang bahagia di akhirat. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang enggan masuk surga?
Bukankah kalau kita tanya setiap manusia itu pasti dia ingin masuk surga? Nabi menjawab, orang yang tidak mau beramal ibadah, orang yang malas beribadah, orang yang malas melakukan ketaatan, itu berarti dia enggan masuk surga. Jadi kita bisa memprediksi bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Walaupun itu tidak pasti. Kembali seperti yang tadi, tanda-tanda. Cewang di langit tanda kapane, rabak di hulu tanda kaujan. Orang yang di dunia ini malas beribadah, malas pergi menghadiri majelis ilmu, berat untuk melaksanakan sholat wajib, apalagi ibadah sunat. Mungkinkah orang tersebut nanti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat? Tentu tidak mungkin. Orang yang rajin beribadah, orang yang rajin sholat sunat, orang yang berbuat baik, itu belum bisa kita pastikan dia mendapatkan keselamatan di akhirat. Apalagi orang yang malas beribadah. Jadi kita kembali kepada matan ini, kita aplikasikan kepada kehidupan dunia akhirat. Kalau kita ingin akhirat kita bersinar, artinya kita sukses di akhirat nanti dengan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, maka usahakan kehidupan dunia kita ini bersinar. Dengan cara apa? Dengan memperteguh keimanan kita, dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak kebaikan, dengan menjauhi segala kemungkaran, menjauhi perbuatan dosa, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini satu kata-kata kalam hikmah yang puitis dari Ibnu Athaillah, yang kalau kita baca redaksinya sangat puitis, bisa kita hafal. Man asrakat bidayatuhu asrakat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya bersinar, maka akhir urusannya juga akan bersinar. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi inayah oleh Allah agar kita bisa menjadikan kehidupan dunia kita ini bersinar. Dengan kata lain, kita manfaatkan waktu kita, umur kita di dunia yang sebentar ini untuk melakukan amal ibadah, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi umat, bagi kejayaan Islam dan kaum muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri saya sendiri. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kita umur yang panjang. Insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan minggu depan. Sampai bertemu kembali di seri kajian rutin tasawuf kitab Al-Hikam minggu depan insyaallah. Terima kasih kepada para sahabat, para pemirsa di mana pun berada yang telah mengikuti kajian ini, dan mohon maaf atas ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.